Ibu sekalian yang ada di Kota Surabaya dan juga di seluruh Indonesia dan Nusantara. Kami berada di Kecamatan Gubeng hari ini bersama dengan ibu-ibu hebat. Ya, ibu-ibu. Ya, hari ini kita akan mendengarkan apa yang mereka jual dari UMKM di hari Minggu ini. Bu Suri, selamat pagi. Pagi. Pagi, Bu. Apa yang dijual hari ini? Hari ini adalah produk UMKM dari Kelurahan Erlangga. Oke. Ya. Apa saja yang dijual nih? Ada minuman, ada makanan. Apa aja? Minumannya apa aja? Ayo, situ-situ, Bu. Oh, minuman. Ini minuman kesehatan. Dari herbal, kunyit. Oke. Itu terus ini makanan. Oke. Ini ada gado-gado yang pasti sehat. Ada gado-gado mayur. Iya. Terus ada apa lagi? Di sini juga ada minuman jus. Ada minuman jus ya? Ada jus jambu. Jus jambu, terus? Buah naga. Yang menyehatkan. Dan juga ada Pak Camat ya? Oh, di sini ada Pak Camat. Oh, iya, Pak Camat. Ya. Selamat pagi Pak Camat. Ini gimana nih Pak hari ini Pak? Gemes. Tadi gemes. Oh, gemes. Gemes kawan-kawan baik. Bapak Ibu sekalian yang ada di Kecamatan Gubeng, Pak Camat, ini hari ini luar biasa UMKM-nya yang dodolan hari ini Pak. Pak, apa ini yang Bapak ingin semangati buat kawan-kawan yang ada di Erlangga ini Pak? Harus terus maju. Terus apa lagi Pak Camat? Maju terus, pantang mundur terus, apa lagi? Selalu ada yang manis ya. Oke, siap. Terus apa lagi Pak? Yes, nanti kapan kita jualan car free day? Siap Pak, ya. Ini mah kita siap untuk di Kertajaya. Sama PAUD ya? Sama PAUD. Sama PAUD, ya. Car free day, senang gak turun. Iya. Itulah dialog singkat antara Bu Sulis dengan Pak Camat ya. Ini kita bersinergi agar UMKM itu setiap ada momen, setiap ada acara, kita ikutkan. Oh gitu ya? Iya, jadi mereka semangat untuk produksi. Oh, produksi. Lagi dikenal ke kalayangan yang lebih luas. Ya, Pak Camat? Mau seminggu sekali, dua minggu sekali. Apa saya sekali, Pak? Emang aku minum obat ya. Dua minggu sekali ya. Pak Camat siap diborong Pak? Siap memborong. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat-lihat terus apa saja yang terjadi dan bersama dengan Ibu Sulis ya. Bu Sulis apa lagi Bu yang didodol Bu? Salat yang pasti. Apa Ibu? Salat. Ayo bangga Bu, bangga Bu. Terus? Ini juga aku ada puding. Puding ya, ini gitu. Cocok ya. Itu Pak Camat ya. Enggak punya gigi. Ini ada minuman juga. Iya. Lemon. Ini yang pasti untuk daya tahan tubuh kita. Oh gitu ya. Baik Bu Sulis ya. Ya Bu Sulis, ini kita mau tanya sedikit lagi. Apa lagi nih yang terjadi nih hari ini? Pada pagi hari ini kita kemas juga dengan ada acara senam ya. Senam yang pasti biar ibu-ibu semakin sehat dan semangat. Dan juga ada pengobatan tradisional. Oh gitu ya. Nah, kita beralih ke Pak Camat sebentar ya. Pak Camat, ini hari ini ada senam apa? Apa ini pengobatan ya? Di kecamatan. Iya, ada akupuntur, ada senam, ada UMKM. Harapannya kecamatan ini rame. Oh. Rame kegiatannya ya, Pak ya. Iya. Bukan komplainnya. Rame kegiatannya. Oke. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah kami dari Kimpi Kisribu bersama dengan ibu-ibu hebat. Halo ibu-ibu, sehat. Iya. Hai. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan juga Gubeng. Yeah, semangat kompak ya, kompak kompak. Ya demikian kegilaan dari Kecamatan Gubeng. Semoga hari ini lebih baik, lebih mantap, lebih dahsyat lagi. Ah.